Andrew Andika ternyata tidak sendiri saat ditangkap personel Polres Metro Jakarta Barat. Andrew ternyata ditangkap bersama 5 orang temannya. Dari 5 orang itu, ada 3 pria dan 2 wanita. Yang mengejutkan, satu di antaranya berprofesi sebagai influencer. Penangkapan Andrew dan 5 orang temannya itu juga dilakukan di 2 tempat berbeda, yakni di Bogor dan Jakarta Selatan. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Chandra Mata Rohansyah. Saat ini, kata Chandra, Andrew bersama dengan 5 orang temannya berada di Polres Jakarta Barat. Sebagai informasi, Andrew Andika ditangkap pada Kamis, tanggal 26 September tahun 2024. Saat penangkapan Andrew Andika, penyidik menemukan barang bukti dari obat terlarang itu. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Andrew Andika dan 5 temannya dalam kondisi sehat. Ia juga mengungkapkan, hasil tes urin dari 6 orang tersebut menunjukkan hasil positif mengandung amfetamin dan metafetamin.